Ustadz Abdul Somad menikah lagi. Mantan istri berkomentar begini. Mantan istri Ustadz Abdul Somad, Melia Juniari, menjadi sorotan setelah penceramah asal Medan itu menikah lagi. Dia mengaku mendapat banyak DM dari pengikutnya di Instagram yang memberikan dukungan. Terima kasih untuk supportnya, percayalah, I am fan, tulis Melia lewat akun Instagram. Melia mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan hatinya untuk menerima kenyataan sang mantan menikah lagi. Ada Allah yang menguatkan saya. Malam ini malam nuzul Quran, yuk perbanyak mengaji, lanjutnya. Wanita yang berpisah dari UAS pada 2016 itu pun berharap tidak ada lagi yang mengirim DM terkait pernikahan sang mantan. Sebab dia ingin fokus mengurus anak. Dia pun meminta doa agar tetap kuat mengurus putranya hingga besar. Mohon doa semoga anak selalu ada di samping saya. Saya lagi berjuang untuk itu, lanjut Melia. Ustaz Abdul Somad menikahi Fatimah Az-Zahra berambut perempuan asal Jombang, Jawa Timur pada Rabu 28 April. UAS menyampaikan kabar bahagia itu melalui akun Instagram. Dia mengunggah fotonya saat berada di pelaminan, yang diikuti dengan kutipan salah satu hadis.